Oke, update-annya sudah dan tinggal kita mau upgrade apa dulu nih ya. Wiza Tower ada upgradean, Cannon ada upgradean untuk defense, lalu Barak juga ada updatean ya. Jadi Iwan mau upgrade apa dulu ini teman-teman ya? Wiza Tower dulu, Wiza Tower dulu ya. Oke, ada finish now, tapi kita nggak akan gunakan, kita gunakan untuk ini membuat yang namanya wow, pasukan terbaru Clash of Clans posting teman-teman, kita langsung finish now, boom ya, masih bisa, dan itu hasil karyanya. Wes, berbeda dengan yang ini. Oh bukan, yang mana ya? Ada seperti Gucci Poison ya, mana sih letak dark barak yang satuku lagi, malah jadi bingung ya. Oh, di manalah? Oh, Iwan suka berlupa ini ya. Oh, ini di sini nih ya. Beda ya. Oke. Warnanya juga ada kecoklat-coklatan. Oke, saatnya Iwan akan buat ini teman-teman. Kita lihat dengan pasukan apa? Oh, Dark Elixir ya. Ya, Dark Elixir 100.000 teman-teman ya. Ini levelnya sampai 3 ya teman-teman. Oke, kita coba dulu satu ya. Oke, ini pasukannya kita coba yang level 1 dulu. Kita kurangi, coba kita kurangi balon. Oke, kita bawa 2 ya teman-teman. Bawa kapasitasnya berapa? Kapasitasnya adalah 6 ya. Berarti sama kayak bowler ini teman-teman. Kita kurangi ya ini 6. 6 6 6 6 6 6 6. Oke, kita coba bawa 2. Bawa 2 teman-teman. Kita gunakan sepertinya 3 harusnya ya. Cobalah kita bawa 2 dulu. Kita bawa 2 dulu untuk memastikan membunuh hero. Let's go, let's go. Oke, teman-teman, kita akan coba ini ada hero-nya di pinggir di sini tuh ya. Nanti kita gunakan sang pemburu pemburu hero ya. Kita akan serang base ini menggunakan Warden Look terlebih dahulu teman-teman. Kita akan gunakan balon, jangan lupa apakah bisa ini hancur ini ya, area Inferno atau area Archer Tower, atau kita harus gunakan Zeppelin untuk menghancurkan area Eagle ini ya. Oke, area di situ kita akan gunakan, iya sepertinya kita harus gunakan ini teman-teman. Oke, kita coba Inferno dan juga Archer Tower 2 di situ ya, menuju ke Town Hall. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita harus kasih red spell atau tidak ya? Kita kasih red spell saja. Down. Oke, tidak mengarah ke sana healernya. Oke, kita tunggu. Oke, kesini dulu. Santai, jangan maju maju, jangan maju, jangan terlalu maju, jangan terlalu maju, cuy, jangan terlalu maju. Oke, kita keluarkan hero Barbarian King, Yeti, 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 Witch, Witch. Oke, Yeti. Kita keluarkan Worldbreaker Super. Izzet jangan dikeluarkan dulu, mungkin ada 1-2 saja. Kita keluarkan jump spell menuju ke sini. Kita kasih red spell. Oh, hero kita terkena Inferno single target. Yuk, kita hancurkan area Town Hall. Ayo, hancur, hancur, hanja, hanja, siu, siu, siu. Oke, masukkah? Oke, kita arahkan ke arah luar saja. Kita kasih red spell. Ability Green Warden. Pium. Kita freeze ini. Oke, hero. Wah, tadi lupa heronya. Kita mau keluarkan. Aduh, ini salahnya kayak gitu ya. Kalau semua hero udah mati, dia itu tugasnya mau ngapain tinggal gitu. Udah, kita keluarkan ini saja. Harusnya dari sana ya. Oke. Barking. Ability ada bomb tower malah ya. Lenyap semuanya ya, mantap. Nah itu, jadi jangan terlalu bawa banyak ya kalau hero nya bisa kecapai. Ini kan belum dapetin
bagian yang bisa diambil dengan cara membunuh hero, mungkin dengan penyerangan lava hound mungkin ya. Lava hound biasanya harus menghancurkan hero terlebih dahulu atau menggunakan hog rider ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mantap ini. Iwan lagi ngejar hero kita menuju max jadi farming. Oke, harus di-upgrade dulu sepertinya. Nanti kita akan gunakan dengan strategi yang lain ya. Oke, mantap. 100% saatnya berangkat edan. Oke, langsung saja kita akan upgrade karena ada peningkatan level hero Archer Queen ya. Iwan akan upgrade saja ini teman-teman. Langsung seketika. Oke. Postingannya habis. Nah, ini kita upgrade lagi teman-teman ya. Kita upgrade lagi. Boom, kita bangunkan lagi. Boom. Oke. Ho 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 ho. Luar biasa, 72. Kita bisa beli lagi satu lagi. Wow. Satu lagi teman-teman. Boom, kita beli. Kita upgrade lagi teman-teman. Boom. Oh, nice. Jadi 73 teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita gunakan apa ini, masih cukup banyak ya. Oke, ada pengisi Dark Elixir 1 ya. Kita gunakan lagi teman-teman. Boom. Oke. Lanjut saja teman-teman. Kita upgrade lagi. Boom. Iya, teman-teman. Tidurlah kau, 74. Nah, ini dari mana ini ya? Sepertinya sudah habis ya teman-teman ya. Oke. Iwan mau ambil di sini. Ada dua lagi. Kita ambil satu, kita selesaikan. Boom. Oke. Masih ada 60.000 ini teman-teman ya, dark elixirnya. Mantap, mantap. Tinggal satu, masih ada satu lagi nih teman-teman ya. Hadiahnya boom. Oke. Masih ada pengisi dark elixir teman-teman ya. Wow, ini dark elixir yang terkumpul di bawah ini berapa ya? Cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Oke deh. Jadi Iwan akan gunakan apa yuk, kira-kira yuk pakai apa ya, pengumpul dark elixir lagi boleh kita isi lagi nih ya, kita isi lagi, mana sih tadi, kita ambil. Wow, 75 coy, 75 untuk hero Archer Queen kita upgrade sampai mentok teman-teman ya. Sekali lagi kita akan upgrade, boom, dan kita akan upgrade lagi, boom, kita finish now, boom. Oke, mantap, 75 hero Archer Queen ya. Wow, lupa tadi ya hit pointnya pertama berapa, pokoknya ini 3390 hit pointnya, kerusakannya adalah 814 814 ya. Yang dipanggil adalah 19 Archer ketika dia mengeluarkan ability coy. Oke, skinnya bisa kita gunakan yang ini coy. Di sini masih tetap ada ini kepalanya sama panahnya ya, enggak tahu karena apa ya. Oke. Kita sambil menunggu, belum ada yang donasi. Oh, bukan ya, Iwan harus request lagi. Ya, request untuk menyerang ya. Selanjutnya, Iwan mau upgrade apa ya? Pasukan, pasukan Iwan mau upgrade Baby Dragon terlebih dahulu deh. Ya, karena biasanya buat motong-motong Baby Dragon. Oke, nanti habis itu pakai Lava Hound ya, teman-teman. Ya, kita finish now Baby Dragonnya. Wow. Kemudian Iwan akan upgrade Lava Hound. Spellnya sih Kron ya. Nanti Iwan akan perlu hitungkan terlebih dahulu untuk strategi apa ya. Tapi Iwan mau upgrade ini dulu Lava Hound-nya menggunakan ini ya. Apa namanya? Membuat pasukan langsung seketika, boom. Oke, selesai Baby Dragon, berarti Iwan akan menggunakan pasukan Laval dan balonnya lebih kuat ya. Oke, Iwan akan melakukan penyerangan terlebih dahulu menggunakan hero level 75 untuk Archer Queen-nya. Wow, ini sudah banyak ya. Oke, Baby Dragon-nya sudah. Nah, ini dia.
Ini ada hero di luar ini ya. Cuman ini ada Inferno single target semua di bagian situ. Kalau kita menggunakan Warden Walk, Zeppelin, oke. Sepertinya cukup berbahaya ini ya. Oke, Iwan akan serang terlebih dahulu menggunakan Warden Walk dari sini saja nih. Warden Walk dari sini. Kemudian kasih healer, jangan lupa. Oke. Kita akan bunuh Archer Queen dulu atau Barbarian King nih. Ya, kita akan bunuh hero Archer Queen dulu. Kita pancing keluar. Kita coba menggunakan dua langsung. Oke. Oh, itu hit pointnya. Oh, nggak ngefek teman-teman ya. Karena baru level 1 teman-teman. Oke, kita potong dari sini menggunakan Baby Dragon. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, salah ya, harusnya langsung dari depan sini saja itu teman-teman. Oke, biarkan saja dulu. Kita gunakan segi barak saja. Langsung dari sini. Kemudian ada Witch di belakangnya. Oke, kita akan gunakan. Tunggu dulu, biarkan dia ke sana, baru barking. Ya, sini ikutin aku, ikutin aku, ikutin aku, ikutin aku. Kita keluarkan polar, maju dengan red spellnya. Oke, kita arahkan juga jump spellnya ke sana, menghancurkan area town hall kita, entry wardennya. Kasih red spell di depan. Oh, ada tank caster. Oh, bukan skeleton. Oke, kita tunggu. Biarkan maju terus dulu. Maju, 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 maju terus, maju terus. Itu ada tornado ya. Tornado bikin pusing, pusing, pusing. Pala baby, pala baby. Oke, hero Archer Queen kita nggak gunakan. Maksudnya nggak pakai Queen Walk. Jadi tadi pakai Warden Walk ya. Oke. Pasukan utama tadi kita ya. Oke. Masih ada. Oke. Bagaimana cara menghancurkannya ini? Kita lihat ada Archer Queen. Kita lihat lagi Archer Queen. Kita freeze. Inferno single target. Waduh, lupa ini teman-teman. Oke, kita keluarkan Champion Royal di sana. Inferno single target di sini hancur. Masih ada, masih ada, masih ada. Wizard di belakangnya, wizard di belakangnya. Masih ada barking. Kita kasih ability Champion Royal. Deng 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 deng. Ya, betul sekali teman-teman, masih kurang sepertinya, atau tadi itu hanya level 1 ya untuk pembunuh hero nya ya. Oke, kita coba lagi dengan strategi yang lain teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, Iwan mau nyerang ya. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Trompet kemenangan dibunyikan. Trompet kemenangan dibunyikan. Setelah trompetnya, Iwan mau pancing Grand Castle dulu. Lava goleh coy. Sadis. Keluarkan Queen. Ah, gak mau masuk. Oh, masuk, 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 masuk. Lihat, kita taruh. Wah, maju dulu itu. Ah, langsung mati dong. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu, santai, santai, santai. Kita keluarkan Zeppelin. Kasih red spell untuk menghancurkan Eagle. Iya. Siapa yang belum mati? Hero itu ada yang belum mati nggak? Nggak ada ya. Hero-nya kita keluarkan biar Queen bisa membunuh lebih. Wih, cukup, 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 cukup. Mantap, coy. Mantap.
Oke. Tornado masuk. Apa itu notifikasi? Apaan itu notifikasi? Mantap. Wow, di sana masih belum hancur. Queen-nya keluar. Masih ada 4 wizard. Biar tuh hancurkan itu. Oke. Oke, terus masih ada Queen belum ability. Aku nggak lupa pakai mantra max tadi ya. Terlalu terburu-buru. Der 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 Inferno dulu kakang. Nah itu door sempurna perfecto, mantap. Saatnya bilang apa pak? Edan 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 edan. Trompet kemenangan dibunyikan. Ayo bunyi dong trompetnya. Oke. Tadi aku mau pakai itu ya. Udahlah, kita pakai pemacu pahlawan, coy. Pakai pemacu pahlawan daripada nggak dipakai ini. Pemacu pahlawan peletonnya nggak usah deh. Pemacu pahlawan aja ya. Nah, hero-nya jadi 75, coy. Kita pakai segi parah. Kita pakai warlock dulu. Oke. Si baby dragon kita ambil langsung dari depan konsol aja deh, kayaknya bakalnya Tesla di sana ya. Wah, bisa juga dari sana ya. Kalau lebih baik dari sini ya. 4 healer. Oh ya wis lah, dari sini aja nih. Tak kena coy. Kasih segi barak, harusnya isinya Hulk Rider ya. Tunggu. Kesini Warden. Hancur town hall. Oh alah, nggak mau hancur ya town hallnya. Town hallnya nggak kena, masa sebintang malah. Oh alah. Pas juga tuh, dikirain salah jalan ya. Pas jalannya pas.
harus dikolek. Bentar. Ini ada kitab hero, ada kitab ini. Kita upgrade apanya ya? Kita upgrade hero-nya dulu dong. Masa ini nggak di-upgrade nih? Oke. Ini jangan-jangan ini harus beli kitab emas ini nih, coy. Tiket emas harus beli ya. Beli lagi ini dong. Pakai palu dulu, dikerjain pakai palu. 72. 72 udah. Masih ada kolek ini aja lo. Ser. Elixirnya kebanyakan, coy. Buat baby dra- eh salah, coy. Buat baby dragon buat apa ya? Ntar dulu, coy. Ini kalau teman-teman yang tahu, ini ada naiknya level archer, baby dragon, spell petir, spell clone, terus golem level 10 ya. Ini golem level 10, lava hound level 5, wolfwicker, zeppelin, ezekibarak nggak naik ya. Nah, terus aku berarti harus upgrade ini nih. Mana nih? Ini di upgrade ini ya. Di upgrade ada palu nggak sih? Ada palu satu ya. Kita upgrade ini ya. Kita upgrade ini. Boom. Kita finish now. Boom. Oke. Nah itu ya.